Baik pertanyaan selanjutnya dari Umu Ibrahim di grup Akhwat 33 Ustaz apakah wali nikah perempuan hanya dari pihak ayah? Lalu siapa wali bagi anak perempuan hasil perzinahan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda nikah illa wali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Wali itu yang dimaksud adalah ahli laki-laki dari ahli warisnya. Yang paling pertama adalah ayahnya. Iya. Kalau ada kakeknya, kakeknya atau saudaranya atau anaknya atau pamannya itu semuanya adalah walinya. Adapun, kalau dia misalnya non-muslim, tadi tanya kenapa non-muslim ya? Hah? Yes, non-muslim tadi? Muslim sih. Nah kalau keluarganya non-muslim. Muslim. Huh? Muslim juga. Coba diulangi pertanyaan itu. Apakah wali nikah perempuan hanya dari pihak ayah? Lalu siapa wali bagi anak perempuan hasil perzinahan? Kalau hasil perzinahan, maka itu nisbatnya kepada ibunya saja. Iya. Tidak kepada ayahnya. Yang menikahkannya adalah dia dianggap orang yang tidak punya wali. Tidak punya wali, itu telah diterangkan oleh Nabi man kul waliullah pas sultan la sultan itu pemerintah itu adalah wali bagi orang yang tidak punya wali maka urusannya ke, ke KUA nanti di KUA dinikahkan nah, itu syarat keabsahannya semoga Allah memberi taufik pada semuanya